Sementara itu, Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Rikwanto mengatakan Polri tidak dapat meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pengangkatan anggota Polri menjadi Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Itu sudah di luar wilayah kami ya, karena memang hak untuk menjadikan siapapun anggota Polri yang layak dan pantas menjadi Kapolri itu haknya Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja apa keputusan beliau, siapapun harus kita